lagi persiapan untuk yang Blitar ya. Pilih yang depan ya, paling depan. Lupang masih di luar. Tunggu aba-aba. Untuk perlanjutan Bapak Ibu memiliki kendaraan dari 19 NGP 101 Beijing ya. Dan dari Palembang dengan tujuan jalur Semarang, Solo, Wonogiri, Pulang Baru, Wonorobo, Trek Balik, Pulau Mampung, Kita. Bapak Ibu memiliki kendaraan dari 19 NGP 101 warna dari jalur 1 sudah siap untuk diberangkatkan. Sekali lagi kita bawa Bapak Ibu memiliki kendaraan dari 19 NGP 101 apabila sudah sesuai dengan segala keperluannya, kami persilakan untuk naik armada. Armada dengan jalur 1 akan diberangkatkan. Banyak ya, bawaan barang, bawaannya pempek, kemplang. Lagi dimasukin Om Didi ya. Askapnya ya. Ini yang penumpang masih check-in yang untuk Jogja Malang menyusul nanti ya berangkat ya. Ini baru jam pertama ya, jam keberangkatan. Belum yang Jember. Penumpang udah masuk. Mardi ya. Oke, Om Fauji ya. Ganti Om Arya. Sama Om Robert. Lukas tiket. Nah, ada penumpang yang menanyakan double decker. Ya, semoga nanti ya cepat masuk Palembang juga ya untuk bus double decker Rosalia Indah. Masih memasukkan barang bawaan. Tunggu oke, nanti nggak lama lagi datang lagi penumpang ya, yang penumpang Jogja Malang. Jam keberangkatan 12:30. Ini jam 10 baru. Kru sopir lagi ngobrol-ngobrol ya. Mas Pender ya, baju oren batik. Ini ya Om Ardi ya, yang bawa bus MRI171 ini sopirnya. Askapnya Om Didi. Bender udah ke dalam bus ya untuk cek kembali ya penumpang. Memastikan kalau penumpangnya udah masuk semua. Untuk bagasi bus sudah ditutup oleh Om Didi. Bus siap meninggalkan kota Palembang. Ini yang Malang nanti ya.
Jember yang mana ya? Bus Jember. Bus Jember belakang ya. Belakang dari yang ini ya, di sini tadi ya. Jember ya. Oke. Mardi yang bawa bus langsung meninggalkan kota Palembang. Palembang, Solo, Wonogiri, Blitar. Nanti akan ada lagi Blitar Kediri ya, dengan Scania-nya ya. Belum tahu tapi kapan masuk. Informasinya Jetbus 5 ya. Ini Jetbus 3 udah bagus, Jetbus 5 gimana lagi ya dalamnya ya. Nanti kita liput lagi ya. Padat, susah keluar. Ramai lalu lintas di depan loket Rosalia, jadi bus susah keluar. Ini gantian yang ada di 567 dicek oleh mekanik. Goyangannya keren. Oke, berangkat ya. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Tersisa 6 unit. 4 masih di sini, dua tadi ngisi solar ya. Yang Cikarang, wah ada bus PMTO masuk. Biasa, pedagang-pedagang merapat ke loket. Oke teman-temannya, kita akan meliput ke loket-loket lain. Kita cukupkan dulu video pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar update video-video saja. Terima kasih.